Sebab tu bila orang minta cadangan, bagi cadangan, bagi cadangan tu. Jangan buat diam je ya. Baik, keelektrikan dan kemanitan. Jadi kita ada dua sekarang ni. Satu elektrik, ya, satu lagi ke kemanitan atau magnet ya. Dia saling berhubung sebenarnya antara satu sama lain. Sebab tu dia dikombinkan jadi satu, satu tajuk. Ya. Kita akan terus pergi kepada apa yang penting dalam bab tujuh ni ya. Bab tujuh. Okey. Pertama, kita akan jumpa istilah tenaga. Okey, tenaga. Energy. Ya, energy. Jadi apa yang dikatakan sebagai tenaga? Tenaga merujuk kepada keupayaan untuk melakukan kerja. Keupayaan kita. Jadi keupayaan ni kita tak payah jelaskan lah ya. Semua dah tahu. Kita akan terus pergi kepada apakah unit dia. Jadi untuk mengukur tenaga ni, unit SI dia ataupun Standard International Unit dia adalah joule. Joule ya. Jadi tenaga unit dia adalah joule. Uniknya adalah joule ataupun J besar. J besar ni ialah simbol bagi joule. Dia dalam sains ni ya, dalam sains ni kita kena particular sikit ya. Kena particular ni kena teliti lah ya, kena teliti sebab huruf ni, huruf besar, huruf kecil, tulisan penuh, tulisan singkat ataupun short form ni, dia tak boleh sebarangan ya, kita kena gunakan dengan cermat dan juga betul sebab dia melibatkan makna yang berbeza. Jadi kita hati-hati. Okey. Kita pergi pada page yang seterusnya. Jadi tenaga ni kalau kita bercakap berkenaan dengan tenaga, ada pelbagai bentuk tenagalah ya. Tenaga ada tenaga bunyi ya. Ada tenaga kinetik, tenaga elektrik, tenaga keupayaan graviti, ya, tenaga keupayaan elastik, tenaga cahaya, ya, tenaga nuklear, tenaga haba dengan tenaga kimia. Kalau bunyi kita tahulah, kan, bunyi apa saja bunyi itu adalah tenaga. Kan? Bunyi suara, saya mengeluarkan suara, tenaga lah tu. Ya. Kinetik melibatkan pergerakan, movement. Apa saja yang bergerak ada tenaga kinetik. Elektrik, kita tahulah ada tenaga elektrik. Dapat daripada mana sumber, terpulang. Sumber daripada hidroelektrik ke, sumber daripada angin, sumber daripada solar, tak kira lah. Janji ada tenaga elektrik. Kemudian tenaga keupayaan graviti merujuk kepada tenaga yang tersimpan pada satu objek yang berada di atas ataupun pada jarak yang lebih tinggi daripada bumi. Maksudnya dia ada ketinggian. Contoh kita tengok buah pisang. Ya? Buah pisang ni dia berada berapa ketinggian daripada bumi. So dia adalah tenaga keupayaan graviti. Macam tu. Ya? Maksudnya kita merujuk pada buah pisang. Kalau misalnya buah kelapa. Buah kelapa berada di atas pokok. Maksudnya tenaga keupayaan graviti terdapat dalam buah kelapa tu. Macam tu. Tenaga keupayaan elastik, dia merujuk kepada sama ada pemanjangan ataupun pemanjangan suatu spring. Suatu benda yang sifat spring. Ataupun tali. Kalau contohnya busar memanah. Ya, dia bersifat elastik. Bila kita tarik, dia memanjang. Atau kalau kita lepas, dia akan memendek. Jadi sifat spring ni dia memanjang, dia juga memendek. Ya, dia memanjang ataupun memendek, memampat ataupun dimampatkan ataupun diregangkan, itu adalah sifat elastik. Ya, tanpa memutuskan ataupun merosakkan sifat dia. Itu adalah elastik. Sebagai contoh, kita tarik satu spring, kita tarik spring, tarik panjang kan. Kemudian bila kita lepaskan, dia kembali pada panjang asal dia. Ya, macam tu. Jangan kita tarik panjang, bila kita lepas, tak bergerak dah. Spring tu tak bergerak. Mana spring tu ibarat spring mati lah. Spring tu dah mati. Jadi, sifat
keelastikan dia tu telah musnah. Jadi itu bukan tenaga upayaan elastik. Ataupun tali lah. Tali yang bersifat seperti spring. Ya. Dia memanjang ataupun dia memendek. Jadi proses memanjang memendek itu adalah elastik. Tenaga cahaya, kita tahulah cahaya ya, simple lah, tak salah. Tenaga nuklear daripada nuklear, tenaga haba daripada pemanasan. Ya. Dan tenaga kimia daripada pemakanan, daripada makan. Apa yang kita makan, tenaga kimia. Kemudian pelbagai sumber tenaga, kita tengok ya, ringkasan dia. Sumber tenaga ada matahari, ya, daripada geotermal, daripada air, biogeosim, bahan api fosil, bahan radioaktif, ombak dan juga angin. Saya rasa ini tak ada masalah ya. Kita terus pergi kepada yang seterusnya. Dan ada aktiviti lah. Aktiviti yang melibatkan bagaimana kita nak memahami elektrik. Ke arah elektrik ya. Sekarang ini nak fokus kepada elektrik. Sebab tajuk kita adalah keelektrikan. Jadi unsur yang pertama yang perlu kita tahu adalah cas. Cas elektrik. Cas ya. Cas elektrik. Macam mana cas elektrik tu boleh wujud? Ya, boleh wujud. Jadi kita buat satu analogi lah, analogi. Ya. Satu gambaran. Gambaran. Apabila kita terpegang suatu objek ya, yang mungkin besi, ya, kemudian kita dapati bahawa ada renjatan elektrik. Dulu saya selalu pergi ke, bila pergi ke pasar raya lah, pergi pasar raya tu saya gunakan troli ya. Bila saya pegang troli tu, kadang-kadang lah troli tu pemegang tu daripada plastik, tapi kadang-kadang kita pegang agak besi dia. Jadi saya kena renjatan elektrik. Jadi saya pun muskil juga lah. Pasal apa pula? Ya, pasal apa saya kena renjatan elektrik apabila memegang troli. Troli yang bahagian besi tu. Macam ada satu shock. Ya? Satu shock yang terkena. Jadi sebenarnya itulah adanya cas elektrik. Kita nak belajar sekarang cas elektrik. Ya? Cas elektrik boleh wujud apabila ada gesiran. Gesiran. Jadi rupanya apabila ada gesiran antara troli-troli. Kan biasa orang yang bekerja apa tu, menyimpan lah, mengambil semula. Dia mengutip troli-troli yang diletakkan di merata-rata tu. Dia susur panjang jadi macam kereta api tu. Dia bergeser tu. Dia bergeser antara satu troli dengan satu troli. Rupanya dia mengalirkan elektrik. Ya? Dia boleh mengalirkan elektrik. Lepas tu, dia gosok pula tu. Kan? Betul tak? Dia nak cuci. Troli tu kan kotor. Kan? Mungkin kena ikan ke, kena air daging ke, macam-macam lah. Kena tu. Dia gosok dengan apa? Kain kan? Kain bulu kan? Dia gosok, dia gonyoh. Istilah dia, gonyoh. Dia gonyoh troli tu. Jadi itu pun boleh menghasilkan cas elektrik. Bila kita pegang, ataupun siapa-siapa lah pegang, dia akan terkena renjatan. Tapi renjatan tu tak adalah bahaya. Tak adalah sampai rambut tegak kan? Tak adalah sampai tertegak rambut. Tapi terkejut lah. Jadi kita sebenarnya aktiviti ini boleh dibuat dalam makmal ataupun di rumah, iaitu kita menggunakan, kalau di makmal ya, kita menggunakan belon, ya, cebisan kertas yang kecil dan juga aliran air pipe. Itu contoh. Tapi mungkin kita tak ada lah benda-benda yang agak complicated ya. Tapi yang ni kita tak ada masalah. Kita boleh dapatkan ya. Kemudian apa kita buat? Kita guna rod polietina. Rod polietina, jalur selulosa acetat. Jalur selulosa acetat ni maknanya pita selofan tu lah. Ya, pita, orang panggil selotip. Bahasa mudahnya selotip. Ya. Kemudian kain bulu. Kain bulu. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita gosok rod polietina dengan kain bulu. Gosok. Katakan rod polietina, ambil kain bulu, kita gosok. Kita gosok kain bulu tu ya. Dan kita gosok kain bulu. Kita gosok rod polietina tu dengan kain bulu. Kemudian kita dekatkan rod itu dengan cebisan. Cebisan yang kertas kecil tu kita dekatkan. Secara teorinya kita akan dapati apa? Apa yang kita dapat lihat?
agak-agak lah. Apa dia kelas? Kalau kita dekatkan rod polietina yang telah digosok dengan kain bulu tu pada cebisan kertas tu, agak-agak apa yang berlaku? Ada yang cuba? Adakah? Cebisan kertas ditarik oleh rod polietina. Ah, maknanya cebisan kertas, ah bagus ya. Kertas akan tertarik. Ah, akan tertarik ya. Akan tertarik ke rod polietina tersebut. Kemudian kalau kita buat aktiviti lain, ya, iaitu dekatkan rod itu yang jadi yang digosokkan tu ya, yang tadi gosok dengan kain bulu tu, kita dekatkan dengan aliran air paip yang halus. Agaknya apa yang berlaku, apa yang dapat kita perhatikan? Ha. Siapa nak cuba? Apa yang kita dapat perhatikan bila kita dekatkan rod tu pada aliran air paip yang halus tu? Apa yang berlaku? Ada ke nak jawab? Siapa nak jawab? Apa yang berlaku? Ada ke kelas? Apa yang berlaku kepada aliran air paip yang halus tu? Dia berhenti ke? Ha? Atau macam mana? Ha? Ada ke? Ada ke tak ada? Ha? Tak ada, tak tahu. Tak tahu eh? Tak tahu. Tak tahu. Okey, jadi sekarang ni, kalau kita ambil rod tu, adalah aliran air ya. Aliran air tu dia mengalir ke bawah lah kan. Air paip. Dia curah di tanah bawah tu. Kita pergi dekat tu, apa yang berlaku? Aliran air paip yang halus tu dia akan bengkok. Dia akan terpesong lah. Dia terpesong. Dia terpesong. Aliran dia tu jadi bengkok ataupun terpesong. Ataupun kalau istilah sainsnya, dia terbias. Terbias. Dia terpesong. Okey, seperti adanya macam ada benda lah, sesuatu yang mendekati ya, aliran air tu. Maknanya sebenarnya ada apa pada rod tu? Pada rod polietina tu ada cas elektrostatik. Yang kita sedang belajar sekarang ya, cas elektrostatik. Jadi cas elektrostatik wujud macam mana tadi? Apabila ada gosokan, gosok. Ya. Pernah tak kita gosok baju? Senang cerita. Kita iron baju kan? Kita katakan awak iron baju awak tu kain jenis apa? Kain jenis sedikit licin lah. Kain jenis licin sikit. Apa panggil kain licin ni? Satin lah. Kain licin lah. Kalau tudung tu, tudung yang saya pun tak ingat lah nama kain dia tu ya. Tapi benang dia jenis microfiber lah. Jenis kain microfiber. Jenis yang bila kita gosok tu, ya, gosok je, dia akan jadi cas. Elektrostatik. Ya, dia cas. Dia ada macam pecikan sikit. Itulah panggil cas elektrostatik. Apabila dua permukaan bersentuhan. Dua permukaan bersentuhan. Okay. Dia akan menghasilkan cas elektrostatik. Okey, ini contohlah. Kita tak, walaupun kita boleh buat, tapi kita secara teori saja. Ya. Jadi berdasarkan pematian yang kita dapat tadi, ya, yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh Jaja Kam tadi, ya, bagaimana kita sekarang ni, bagaimanakah cas elektrostatik antara bahan ni tahsil? Okey. Jadi cas elektrik sebenarnya terlebih tekan. Okey. Cas elektrostatik ataupun cas elektrik ni dia terdiri daripada cas positif yang disebut sebagai proton. Ya, dan juga cas negatif yang disebut sebagai elektron. Jadi antara dua ni,
antara proton dan neutron. Dia saling tarik menarik antara satu sama lain sebab kalau dia berlainan, dia akan tertarik. Yang positif tertarik kepada negatif. Begitulah sebaliknya. Tapi kalau sama-sama cas, positif dengan positif, dia akan tertolak. Ya, sama ada positif dengan positif, ya, atau negatif dengan negatif, akan tertolak. Jadi daya tarikan dan daya tolakan antara cas elektrik yang ditunjukkan dalam rajah 7.2 dikenali sebagai daya elektrostatik. Ya, daya elektrostatik. Sama ada menarik, tertarik ataupun tertolak atau menolak, semua tu dikenali sebagai cas ataupun daya elektrostatik. Daya, ya. Contoh tengok ni, ya. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Jadi cas tu sama. Jadi cas-cas yang sama jenis ni akan saling menolak. Ya, saling menolak. Tapi kalau cas berbeza, berlainan, positif dengan negatif, cas-cas yang berlainan ni dia akan saling menarik. Ya, saling menarik. Dia umpama lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Orang lelaki tengok lelaki, dia tak tertarik. Ya, tak tertarik. Orang perempuan tengok perempuan, dia pun tak tertarik juga. Tapi kalau orang lelaki dengan perempuan, saling tertarik antara satu sama lain. Macam itulah perumpamaan dia. Ya? Perumpamaan dia. Jadi apabila dua bahan yang berlainan jenis digosok bersama. Ya, digosok bersama. Hanya elektron yang dipindahkan. Elektron ni apa dia tadi? Iaitu yang bercas negatif. Yang bercas negatif. Tadi saya tersilap. Saya sebut neutron. Eh. Saya sebut neutron. Sebenarnya elektron yang cas negatif ni ialah elektron. Yang neutron tu neutral. Tersilap tadi. Jadi hanya elektron yang dipindahkan daripada satu bahan ke bahan yang lain. Jadi yang proton tu dia tak bergerak. Manakala proton tidak bergerak, ya, tidak bergerak. Bahan yang menerima elektron, yang menerima. Siapa yang menerima? Proton lah tak? Maknanya bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Ya, bercas negatif. Bahan yang kehilangan elektron akan bercas positif. Ini kena faham balik-balik ni, ya. Ini statement yang penting. Statement yang penting. Bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Ya, bahan yang menerima elektron akan bercas negatif. Manakala bahan yang kehilangan elektron bercas positif. Ini penting. Ini kadang ramai yang tak faham ni. Di sini. Tang sinilah. Jadi bahan yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama pula dikenali sebagai neutral ataupun tidak bercas. Tidak bercas. Sebagai contoh, kita tengok. Kita tengok bahan, ada tiga bahan yang berbeza. Bahan yang pertama ni, kita tengok dalam dia punya bulatan ni, yang positif dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 yang positif. Yang negatif ada 2. Ada 2. So yang mana lebih banyak? Yang lebih banyak adalah yang positif. Maka bahan ni dikatakan bercas positif. Sebab dia plus 3. Dia plus 3. Ya, ibarat 5 tolak 2. 5 tolak 2. Yang positif 5 tolak 2 dapatlah positif 3. Macam itulah ibarat dia. Eh. Manakala bahan yang kedua ni, bilangan elektron dia lebih daripada bilangan proton. Kita kira yang negatif. Yang positif ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada positif 5. Kemudian negatif dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dia ada negatif 7. Jadi 5 tolak 7. Negatif 2 kan? Negatif 2. Negatif maknanya bahan ni bercas negatif. Kita tengok yang ketiga ni. Bilangan proton dan elektron ni sama. Tengok cas di positif. Okay ke? Positif 1, 2, 3, 4, 5. Positif 5. Negatif ada berapa?
Satu, dua, tiga, empat, lima juga. Ya. Jadi tolak lima. Jadi lima tolak lima? Berapa? Lima tolak lima? Sifar. Jadi kalau sifar tu kita kira sebagai cah yang sama lah. Kerana bilangan elektron dan juga proton adalah sama. Jadi kalau sama, neutral lah. Neutral, ya. Okay. Macam itulah. Ya, nak memahami macam mana? Nak memahami macam mana daya elektrostatik tu, kemudian kita nak tahu bahan tu bercah positif ke cah negatif ataupun tidak bercas. Jadi aktiviti yang kita buat sebelum ni tadi, aktiviti teori lah, ke aktiviti yang praktikal, yang teori tu, sebenarnya aktiviti yang untuk menghasilkan cas elektrostatik. Cas elektrostatik. Cara dia macam mana? Kita ambil kain bulu. Kain bulu ni macam mana? Kalau kau rumah ada tak kain bulu? Kain bulu? Kain yang ada bulu. Kalau tak ada kain yang tak ada bulu. Kain yang ada bulu. Itu semua kain ada bulu. Ayalah, betul lah tu. Asalkan ada bulu. Jangan ambil bulu kita. Bulu badan. Bulu kain tu. Ambil kain tu, kemudian sikat. Takkan tak ada sikat rumah dah. Sikat. Jadi apa yang kita buat? Kita pertama, sebelum kita gosok tu antara sikat dan kain bulu tu, ya, kita akan dapati bahawa secara teori, ya, so teorinya sikat ni, pada sikat tu sebelum digosok dengan kain bulu, pada sikat tu terdapatnya cas positif dan cas negatif yang sama banyak. Yang neutral lah maksudnya, sama banyak. Ya. Okey. Kemudian kita ambil sikat tu, kita gosok. Gosok pada kain bulu. Kita gosok. Ya. Selepas kita gosok tu, ya, apa kita nak buat ni? Kita ambil sikat yang kita gosok pada kain bulu tu, kita dekatkan dengan cebisan kertas. Cebisan. Kena ambil kertas yang betul-betul nipis lah. Yang kecil. Ya. Kita akan dapati. Kita akan dapati bahawa selepas kita gosok, ya, sikat dengan kain bulu tu, sikat yang gosok dengan kain bulu tu akan menerima elektron daripada kain bulu. Satu. Ini teori dia. Sikat yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron. Saya dah ajar tadi, ya. Hanya apa tu, elektron yang bergerak. Ya, yang bergerak. Iaitu yang bercas negatif. Yang akan bergerak. Jadi dia akan apa? Dia akan menerima, atau sikat tu yang digosok dengan kain bulu akan menerima elektron daripada kain bulu. Dan akan bercas negatif. Maknanya sikat tu akan bercas negatif. Jadi bila dia cas negatif, ya, dia akan membolehkan, hanya membolehkan sikat ni dia menarik cebisan kertas yang bercas neutral. Kerana wujudnya daya tarikan antara cas-cas positif pada kertas dan cas-cas negatif pada sikat. Kita ulang semula. Kita ulang semula, ya, bagi faham. Sebelum kita gosok, okay, kita ada tiga benda lah. Kita ada kain bulu, kita ada sikat, kita ada cebisan kertas. Okey, dengan andaian. Ini andaian, ya. Dengan andaian. Sikat adalah neutral. Sebab kita tak buat apa-apa pada sikat tu. Cebisan kertas pun adalah neutral. Bila neutral ni bermaksud bilangan cas positif dengan cas negatif adalah sama banyak. Kalau kita nak bilang lah, kalau kita nak bilang, kita kira pada sikat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Positif 7. Yang negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga negatif, ya. So, negatif 7. Maknanya kalau 7 tolak 7, sifar lah, kan. Sifar tu neutral lah. Jadi sikat ni neutral. Cebisan kertas. Katakan cebisan kertas ni kita sama juga. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Positif 6. Negatif pun ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So negatif 6. So sifar. Sifar bermaksud neutral. Jadi kedua-duanya neutral.
sikat dan juga cebisan getah. Matlamat kita sekarang ni, kita nak dekatkan sikat tu pada cebisan getah. Kalau kita pergi dekatkan sekarang, sebelum kita gosok, kita akan dapati cebisan getah tu tidak tertarik pun. Tidak tertarik kepada sikat. Okey? Itu dia punya keadaan dia. Kemudian kita gosok. Kita ambil sikat yang neutral tadi, kita gosok pada kain bulu. Kita gosok pada kain bulu. Kita tak nampak cah ni. Dia kata, eh nampaklah cah tu bergerak. Dah, kita tak nampak benda ni. Tapi dia teori. Daripada apa pemerhatian tu menghasilkan teori. Ya, daripada pemerhatian, ia menghasilkan teori. Jadi, selepas kita gosok dengan kain bulu tu, itu yang pentingnya, selepas kita gosok dengan kain bulu, kita dapati cebisan-cebisan kertas yang halus tu, dia tertarik pada sikat. Dia tertarik pada sikat. Jadi sekarang ni kita nak tanya, macam mana kecebisan kertas tu boleh tertarik pada sikat? Maka di sinilah teori yang wujud. Teorinya begini. Okey, teorinya apabila kita gosok, ya, kita gosok kita punya sikat pada kain bulu, ya, kain bulu yang kita gosok sikat pada kain bulu, elektron yang terdapat pada kain bulu ni, kain bulu akan dipindahkan pada sikat. Sebab apa elektron? Saya dah sebut tadi awal-awal, hanya yang bercas negatif ataupun elektron yang bergerak. Yang bergerak tu maksudnya dia dipindahkan. Dia dipindah ke mana? Dia pindah ke sikat. Cuba kita tengok sekarang ni. Yang negatif ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 10. Yang positif, tengok kekal tak? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Positif 7 kan? Sama lah tadi. Positif 7. Positif 7. Mana tak berubah dia punya cas? Positif. Tetapi cas negatif dia daripada negatif 7 dia kepada 10. Maknanya 3 cas negatif yang telah pindah ke sikat. Bila dia pindah ke sikat, jadilah negatif 3 lah. 7 tolak 10. Negatif 3. Maksudnya sekarang ni, sikat tu dia sebenarnya dah bersifat negatif. Ataupun bercas negatif. Okey, kemudian kita dekatkan sikat yang telah bercas negatif ni kepada cebisan kertas. Apabila kita dekatkan pada cebisan kertas, ya, elektron mana yang akan tertarik? Kan? Sekarang ni sikat tu negatif. Jadi yang boleh tertarik kepada dia mestilah yang cas positif tak? Yang bercas positif. Yang cebisan kertas yang positif lah yang akan tertarik kepada sikat ni sebab antara negatif mesti dengan positif baru tertarik. Okey. Jadi sekarang ni yang tertarik kepada sikat, ya, adalah proton. Proton. Dia akan tertarik kepada apa tu? Kepada sikat. Pada sikat. Jadi yang bukan semualah bergerak. Maknanya cebisan kertas tu bukan semua yang akan pergi. Hanya yang bergerak hanyalah ataupun yang akan tertarik adalah yang bercas positif, ya. Okey. Sini dia kata sini, ya, hal ini menyebabkan sikat menarik cebisan kertas yang bercas neutral kerana wujudnya daya tarikan antara cas-cas positif pada kertas dan cas-cas negatif pada sikat. Ada faham? Faham ke? Kelas? Faham. Faham. Dengar, dengar. Faham. Kalau tak faham tu kena ulang lagi lah, ya. Dia macam matematik jugalah benda ni, ya. Kena pandai matematik. Kalau awak pandai matematik ni kacang je ni. Cuma sekarang ni, ingat, ya. Dia, daya elektrostatik tu wujud apabila dua bahan berbeza digosok. Digosok. Sekarang ni sikat, benda pasti. Kain bulu, daripada kain lah. Ya, daripada fiber, ya, daripada kain. Apabila dua benda ni berbeza, dia gosok. Kalau sikat sama sikat gosok, ada tak daya elektrostatik? Saya tanya. Sikat plastik dengan sikat plastik, kita gosok. Ada tak daya elektrostatik? Tak ada. Tak ada lah. Sebab apa? Sikat yang sama. Kecuali awak gosok antara sikat plastik dengan sikat kain. Ada sikat kain.
Mana ada sikat kain kan? Mana boleh sikat rambut dengan kain? Ataupun sikat besi. Sikat besi. Ada tak sikat besi? Ada kan? Saya pernah tengok orang sikat. Ada. Disikat tu tak tahulah macam mana ya. Keluar semua kutu-kutu tu. Cabut belaka. Jadi kalau sikat besi gosok dengan sikat plastik, dua bahan beza tu. Boleh lah tu. Dia asalkan material tu lain. Satu besi, satu plastik. Tapi macam tak berapa kena dah, dah plastik dengan besi. Dua-dua tu perah. Nak gosok mana. Jadi cas yang terhasil pun tak banyak lah. Jadi kalau kita pergi dekatkan sikat yang plastik tu pada cipisan kertas, jadi sebenarnya pemindahan cas tu tidak mungkin, agak sukar sikit. Sebab satu benda yang keras, dua-dua benda yang keras. Jadi susah dia nak gosok, yang kita nak geserkan dia. Sampai boleh geseran tu sampai boleh terkaki baru boleh. Maknanya luak lah. Luak. Luak ni maknanya saiz dia jadi mengecil. Jadi agak mustahil lah kita nak gosok dua permukaan yang dua sikat besi, satu sikat besi, satu sikat plastik yang keras tu kan. Jadi agak sukar ya. Jadi kaedah dia begitu. Okay. Habis. Habis ni masa. Habis lagi ya. Tengok lagi. Jadi dalam makmal, alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik ni ialah dinamakan sebagai elektroskop. Tahulah, kita tahu je lah ya. Mungkin kita nak gunakan benda ni bukan senang lah. Benda alat ni. Tapi ada dalam makmal kita. Cuma agak orang kata konvensional sikit. Konvensional. Walaupun konvensional kita tahulah nama alat tu. Alat tu ialah elektroskop ya. Bukan mikroskop ya. Salah pula. Elektroskop. Itu alat yang digunakan untuk mengesan kewujudan cas elektrik pada satu objek. Macam mana cara dia berfungsi? Okey, kita tengok ya. Okey, yang pertama A ni. Dalam dia ada binaan dia. Dia ada inilah seperti ini. Dia ada cepir logam di luar tu. Kemudian ada penebat. Kemudian dia ada keranjang emas. Keranjang emas. Keranjang ni maksudnya kepingan emas lah. Keranjang ya. Okey, jadi yang pertama ni, kita letakkan jalur neutral, satu road lah, satu road, yang mana road ni dia neutral. Okey, dia neutral. Jadi kalau tanya macam mana kita nak tahu road tu neutral ke tak neutral, dia sebenarnya kita nak tahu neutral-neutral ni, nak tahu dia neutral ke atau neutral, dia kena ada alat penguji. Alat penguji, ada tester dia. Kita test dia, tengok charge dia. Ada satu alat lah ya, untuk test jalur tu neutral ke ya, positif ke ataupun negatif. Ini sebagai contoh. Dicepatkan lah. Dicepatkan. Jadi apabila kita dekatkan jalur neutral pada elektroskop ni, kita akan dapati bahawa apa kita nak tengok sebenarnya dalam ni, aktiviti ni, keranjang emas tu. Keranjang emas tu dia bengkok ke, diterangkat ke tidak. Ni ibarat dia terangkat ke tidak, dia punya tu, dia terangkat ke tidak, ataupun kita kata mencapah ke tidak, istilah dia ya. Jadi kita dapati bahawa keranjang emas tidak mencapah. Kerana apa tidak mencapah? Kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Dia neutral lah ya. Pada jalur neutral tu dia neutral sebab dia ada positif 3 tolak negatif 3. Ya. Kemudian pada elektroskop ni cas positif dengan negatif pun sama banyak kan, sama banyak. Jadi dia semuanya bila sama banyak antara jalur tu dengan apa tu, alat ni, elektroskop ni, maka keranjang emas tu statik, dia tidak mencapah, maka kita boleh detect dia sebagai benda yang neutral. Katakan saya ada satu jalur lah. Satu jalur. Jalur ni sebenarnya saya tak tahu pun sebenarnya. Dia ni positif ke negatif ataupun neutral. Katakan saya tak guna tester pun. Tak guna satu alat penguji. Saya dekatkan pada elektroskop. Kita tengok pada keranjang emas tu. Keranjang emas tu tidak membengkok pun. Ataupun dia tidak mencapah. Maka kita menganggap bahawa jalur tu bersifat neutral.
Kemudian yang kedua, yang B ni, kita dapati apabila kita dekatkan dengan satu jalur, ya, kita dapati bahawa kerajaan emas tu mencapar. Dia mencapar. Persoalan sekarang ni, kita tak tahu dia positif ke negatif. Inilah teori. Inilah teori. Jadi kita tahu bahawa jalur tu bercahaya, kita tahu. Oh, jalur ni bercahaya sebab tengok kerajaan emas tu mencapar. Tapi jalur tu positif ke negatif? Itu kita tak tahu. Itu yang kita tahu. Alat ni, dia tidak dapat nak mengukur ataupun mengenal pasti jalur tu bercas positif atau negatif. Dia hanya boleh beritahu jalur tu bercas. Ya, bercas. Itu je. Tapi secara teori, macam mana cas positif boleh berlaku? Ya, katakanlah kita kata, kita buat andaian pertama, jalur tu bercas positif. Ya. Bila cas positif, kita tahu yang akan tertarik kepada cas positif ni ialah cas negatif. Kan? Jadi berada di cepil logam tu, di atas cepil logam tu ialah cas-cas negatif. Ya, cas-cas negatif. Di mana, macam mana boleh cas negatif di sini? Kita tengok ya. Yang bercas asalnya ni natural, yang bercas negatif ni semuanya tertarik. Semuanya tertarik keluar. Ya, dia tertarik, dia berkumpul. Okey, nampak? Ni dia punya ni bawah ni sama, positif. Sebab ni penebat. Yang bawah tu kan penebat. Jadi penebat ni, dia punya cas dia sama, dia neutral. Ya, positif 2, positif 2 kan, tolak 2. Ini positif 2, tolak 2. Yang bawah ni, dia ada berapa positif? 2, 4, 6. Positif 6, negatif 6 kan. Okey, bila kita kata itu sebagai cas positif, so yang tinggal pada sini semua yang bercas positif je. Yang cas negatif lari ke mana? Dia lari ke atas. Dia lari ke atas. Dia lari ke mana? Dia lari ke bahagian cepil logam. Bila dia tarik, dia tertarik. Ya, dia tertarik. Maknanya dia akan, berapa tadi? Ada 6 kan? Ada 6 negatif ni, dia akan tertarik. Dia 4 pergi situ. Okey, 4 akan situ. So, yang bila 4, so maknanya 2 lagi. Dua lagi tu, dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke jalur yang bercas positif. So, sini maknanya dia akan jadi apa kan? Jadi 6, positif 6, tolak 2. Ya, tolak 2. So, jadi positif 4. So, maknanya jalur ni bercas positif. Ya? Dan kerajaan emas ni akan mencapah. Ya? Mencapah sikit-sikit. Ya? Okay, last. Kemudian kalau yang cas negatif, begitu juga. Cas negatif. Ya, cas negatif. Okey, bila cas negatif ni macam mana? Kalau kita dekatkan jalur yang satu ni, apa yang berlaku? Yang bercas negatif, dia akan tertarik kepada yang positif. Nah, itu kita pastilah. Kita tahu sini kalau misalnya dia ni adalah cas negatif, dia ni akan dipindahkan ke satu objek yang bercas neutral tadi. Tadi neutral. Dan kemudian apabila cas negatif masuk kepada cepil logam ni, maka ion-ion yang bercas negatif tu akan masuk sehingga menyebabkan kerajaan emas tu mencapah. Ya, mencapah kerana faktor ditarik oleh cas-cas yang positif yang terdapat kepada elektroskop tersebut. Ya. Maka dia akan mencapah. Jadi itulah cara kerja elektroskop. Ya. Kalau awak tak faham lagi yang ni, ini mungkin tak faham lagi, kita akan sambunglah nanti. Ya. Sambung dengan menengok contoh bagaimana elektrostatik dalam kehidupan harian kita ni nanti. InsyaAllah pada hari besok. Ya. Kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan tajuk bab 7 ni. Okey ya. Bolehlah untuk cakap ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari besok. Ada soalan? Ada soalan ke? Baik, senyap.